Sarapan pagi di Soto Triwindo, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Iriana langsung diserbu warga untuk berfoto. Jokowi sejak purna tugas seringkali mendatangi tempat-tempat di mana dirinya sering menghabiskan waktu dulu. Termasuk juga kuliner favorit yang selalu menjadi tujuan saat di Solo. Jokowi mengaku sudah lama tidak mampir ke Soto Triwindo. Soto Triwindo nih, Pak. Ya, sudah lama sekali. Ini masih sering. Dan sudah lama sekali. Kangen kuliner Solo ya, Pak? Iya, enak. Soto Triwindo memang menjadi langganan bagi Jokowi dan keluarga. Di sini pula Jokowi sering sarapan, baik sebelum maupun saat menjabat sebagai presiden. Soto daging menjadi favorit karena inilah yang menjadi andalan Soto Triwindo. Keluarga Bapak Jokowi memang dari dulu kan suka sekali dahar soto di sini, Mas. Oh, biasanya kesukaannya soto yang apa, Bu? Sotonya soto daging. Kami kan hanya spesial satu ya, soto daging sapi. Ya di sini. Ya terus biasanya pakai tempe garit, tempe yang asin itu. Terus iya itu udah kesukaan Bapak itu. Sebelumnya Jokowi dan Iriana juga menikmati sate kambing di wilayah Kartasura. Menikmati masa purna tugas, Jokowi dan Iriana kembali berbaur sebagai warga biasa. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.